Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung kitab kita ni. Sahih fiqh sunnah karangan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. Sahih fiqh sunnah karangan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. Dalam bab diat, ini kita bicara bab diat. Definisi diat, rujuk al-Musbahul Munir. Lepas tu Fathul Qadir menimutash ke Syafiq Al-Qina'na. Definisi dia, ta'rif dia. Kata dia secara bahasa merupakan bentuk masdar dari kata kerja wada. Wada yada dia. Wada yadi diatan. Wada yadi diatan. Maksudnya wali pelaku pembunuhan memberikan harta yang merupakan pengganti nyawa atau lainnya kepada keluarga korban. Sedangkan secara terminologi, secara syariah, dia adalah harta yang wajib diberikan kepada orang yang menjadi korban hukum kejahatan atau kepada walinya, baik dalam hukum pembunuhan ataupun yang lainnya. Dia juga disebut dengan istilah al-aql, yang bermakna ikatan, kerana dua alasan. Pertama, dia boleh mencegah agar darah tidak mengalir lagi. Yang kedua, ketika dia dikenakan, maka diambil dari unta, lalu unta tersebut dikumpulkan dan diikat, kemudian digiring untuk diserahkan pada wali korban pembunuhan. Nah, jadi unta kena ikat dah, akal dah, ikat. Jadi, atas dah satu lah. Kalau dipanggil, sudah akal tu sama dengan dia lah. Okey, dalam kes konteks dia atas kejahatan, selain pembunuhan, sering digunakan istilah arsh. Ini lebih spesifik daripada diat. Terkadang arash digunakan untuk menyebutkan harta pengganti nyawa, sehingga dengan demikian artinya sama saja dengan diat. Gitulah istilah bahasanya. Okay, landasan pensyariatan diat. Landasan dasar pemberlakuan diat adalah Al-Quran, hadis dan ijma'. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا. Barang siapa membunuh seorang yang beriman kerana tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan pada keluarganya si pembunuh, yang si terbunuh itulah. Kecuali jika mereka keluarga terbunuh membebaskan pembayaran. Surah An-Nisa surah ke-4 ayat 92. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ala inna diyatal khata'i shibhil 'amdi ma kana bis-sawti wal 'asa mi'atun minal ibl minha 40 fi butuniha auladuha. Ketahuilah diyat, denda orang yang terbunuh separa sengaja dengan cambuk, dicambuk dan tongkat, dengan sengaja separa sengaja dengan guna cambuk dan tongkat adalah 100 ekor unta, yang mana 40 di antaranya dan dalam perutnya terdapat anaknya. Yang ni 40 ekor tu utuhnya sudah hamil lah. Masih banyak lagi hadis lain yang mengenai masalah ini yang akan dan telah dijelaskan pada bahasanya masing-masing. Yang ketiga, para ulama juga sepakat terhadap kewajipan diat secara global. Sedangkan hikmah di balik pensyaratan diat adalah untuk menjaga atau melindungi konstruksi tubuh manusia dari kerosakan dan menjaga darahnya dari kesia-siaan. Rujuk al-Bada'i dan Kasyaful Qina'. Diat denda ini tidak wajib kecuali bagi orang yang darahnya terlindungi. Hal ini disepakati oleh para ulama fiqah. Jika korban adalah orang yang darahnya boleh ditumpahkan yang tidak dilindungi, misalnya orang kafir harbi atau orang yang berhak untuk dibunuh kerana hukuman had maupun kisos, maka diat denda tu tidak bayar ganti rugi tidak diwajibkan kerana ia telah kehilangan perlindungan lah. Tak ada perlindungan dah darah mereka ni lah. Sedangkan keislaman bukanlah syarat diwajibkannya pembayaran diat, baik bagi pelaku ataupun korban. Dengan demikian, diat tetap wajib meskipun pelaku atau korban seorang Muslim, kafir zimmi atau kafir yang minta perlindungan, iaitu kafir musta'man lah. Dalam masalah diat, tidak disyaratkan juga status berakal dan baligh. Diat tetap dikenakan dalam kes pembunuhan anak kecil atau orang gila sebagaimana wajibnya mengganti kerugian jika seseorang melakukan pengrosakan terhadap harta keduanya, harta orang gila atau budak pun.
Dia kena bayar ganti rugi lah. Okey, patutkan hujah perhitungan nilai diat secara syar'an. Para ulama sepakat bahawa unta merupakan unsur pokok dalam masalah diat. Sambil dulu memang diat unta tu unsur pokok lah. Jika diat tersebut diberikan berupa unta, maka haruslah diterima sehingga korban atau walinya tidak boleh meminta yang lainnya. Mesti ikut kalau dia tak boleh tukar benda lain dah. Asal-asal gitu lah. Akan tapi ulama berbeza pendapat ketika diat tersebut diberikan atau dibayar berupa selain unta. Apakah boleh menjadi patokan dengan sendirinya atau dihargai terlebih dahulu dengan harga unta? Bahar pula dah. Dalam masalah ini, pendapat ulama terbahagi dalam beberapa pendapat sebagaimana berikut. Pendapat pertama, patokan utama, dasar utama dalam diat adalah unta, bukan yang lainnya. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Sebagian pengikut Imam Ahmad, Al-Kharqi, Ibn Munzir dan Ibn Hazam. Rujuk Ibn Al-Muhtaj, Al-Mughni, Kashyaf Al-Qina dan Al-Muhalla. Jadi itu pendapat. Itulah. Mereka berhujah dengan dalil-dalil sebagaimana berikut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna diyata qatilil khata'i ma kana bis-sauti wal 'asa mi'atun minal ibl minha 40 fi butuniha auladuha. Ketahuilah dia orang yang dibunuh separa sengaja dengan cambuk dengan dan tongkatnya. Dia bunuh itu dengan guna rotan dan tongkat adalah 100 ekor unta. Yang mana 40 di antaranya di dalam perut unta tersebut terdapat anaknya, ini unta yang sudah hamil. Hadis hasan lah, kita bincang dia sebelum ni. Yang kedua, dalam kedua, hadis riwayat Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari datuknya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man qutila khata'an fadiyatuhu mi'atun minal ibl, salasuna binta makhat, wa salasuna binta labun, wa salasuna hiqah, wa asyaratun banu labunin zukur. Para siapa yang terbunuh secara tersalah, tanpa sengaja, maka diaknya, ganti ruginya adalah 100 ekor unta, 30 ekor bintu makhat, yang ini unta betina yang usianya 1 tahun, 30 ekor bintu labun, yang ini unta betina yang umurnya 2 tahun, 30 ekor hiqah, yang unta yang umurnya 3 tahun, dan 10 ekor bani labun, yang ini unta jantan yang umurnya 2 tahun. Hadis hasan, hadis Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibn Majah. Dulu memang ia ikira diak ni ganti rugi bunuh tak sengaja ke apa pun ialah 1 ekor unta lah. Yang ketiga, surat Nabi SAW kepada penduduk Yaman yang dikirim bersama Amr bin Hazam yang di dalamnya disebutkan, wa inna fil nafsi mi'atan minal ibn wa fil anfi iza u'iba jadu'uhu diyah. Pada nyawa diaknya 100 ekor unta, pada hidung yang terpotong diaknya apa utuh seutuhnya. Nah, hadis ni da'if, hadis An-Nasi, Ad-Darimi, Al-Baihaqi dengan sanad yang da'if. Kecuali dalam perkataannya, diat ganti rugi pada nyawa adalah 100 unta kerana banyaknya hadis pendukung sebagaimana yang anda lihat. Diat Al-Irwa. Dalam hal ini, Ibn Abdul Bar berkata, ini adalah kitab yang masyhur menurut para pakar sejarah dan cukup terkenal di kalangan ulama. Pengetahuan seperti ini tak perlu adanya ketenaran dalam sanad. Kerana kedudukannya sudah seperti hadis mutawatir dilihat dari segi sumbernya dari banyaknya hadis Fathul Bari. Satu ekor unta ni apa memang sepakat ada hadis banyak sangat cerita ni. Di keempatnya, Nabi SAW membezakan antara diat pembunuhan, ganti rugi pembunuhan yang disengajakan dan diat pembunuhan tersalah tanpa sengaja. Sebagai ada yang diberatkan dan yang lain diringankan. Hal ini tidak mungkin terwujud pada selain pembayaran diat ganti rugi dengan unta. Yang kelima, sebagai ganti rugi kerosakan yang menjadi hak seorang, diat ini ganti rugi pun sudah ditentukan secara definitif. Sebagaimana ganti rugi yang lain ditetapkanlah. Aku yakni Abu Malik katakan, sesuai dengan pendapat ini, maka barang siapa mempunyai tanggungan diat, ganti rugi dah. Sedangkan yang memiliki adalah unta, maka tidak boleh baginya atau walinya untuk berpindah kepada selainnya, kecuali dengan adanya keredaan antara kedua belah pihak. Dalam mana pasal-pasal dia tidak boleh bayar dengan duit dengan benda lain, dia kena bayar dengan unta lah. Hak sebenarnya asal. Kalau ada lah. Tapi seandainya ia tidak memiliki unta, maka ia boleh menggantikan dengan emas atau perak. Baik dengan cara perkiraan menurut suatu sumber sekitar 1,000 dinar atau 12,000 dinar dirham. Dan ini adalah pendapat baru dari Imam Syafi'i yang diqal jadid. Boleh juga mengganti sesuai harga unta pada masa tersebut. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i yang lama qal qadim. Ini kira dengan harga utuh lah.
Jadi utuh tu harga dia tu boleh ganti dengan seekor utuh berapa darat lah 100 lebih kurang dah. Itu pendapat Qaul Qadim dari masyarakat Syafi'i ni. Okey, pendapat kedua dah. Yang jadi dasar patokan atau dasar pembayaran dia ganti ruginya adalah emas dan perak. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Ahmad. Rujuk Al-Bada'i, Jawahir Al-Iqlil, Al-Insaf dan Tuhfah Al-Fuqaha. Mereka menegaskan bahawa nilai dinar dan dirham dalam diat dalam batu rugi boleh digunakan sebagai wang tebusan diat meskipun terdapat unta. Boleh ganti. Walaupun ada unta. Menurut jumhur ulama, nilai diat ganti rugi adalah sekitar 1,000 dinar atau 12,000 dirham. Sedangkan menurut kalangan mazhab Hanafi sekitar 10,000 dirham. Mereka berhujah dengan dalil-dalil sebagaimana berikut. Pertama, riwayat lain tentang surat Nabi SAW yang dikirim bersama Amr bin Hazam untuk penduduk Yaman berbunyi, Inna fin nafsil mu'minah mi'ata minal ibn wa ala ahli zahabi alfu dinarin. Sesungguhnya nyawa orang mukmin berharga 100 ekor unta, sementara bagi pemilik emas diaknya, ganti ruginya ada sebanyak 1,000 dinar. Hadis yang da'if, hadirat nasi dengan lafaz ini. Yang kedua, hujah kedua, hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahawasanya seorang lelaki dari Bani Adi dibunuh. Lalu Nabi SAW menetapkan diatnya, ganti ruginya sebesar 12,000 dirham. Hadis yang da'if, hadirat Abu Daud, An-Nasi, At-Tirmizi dan Ibn Majah. Hujah yang ketiga, dalil yang ketiga. Sebuah asar yang menyatakan bahawa Umar berdiri sebagai khatib dan berkata, ketahuilah sungguhnya unta telah mahal harganya. Para rawi mengatakan Umar lalu menetapkan bagi pemilik emas untuk membayar diat ganti rugi sebesar 1,000 dinar, bagi pemilik perak sebesar 12,000 dirham, bagi pemilik sapi lembu sebesar 200 ekor sapi, 200 ekor lembu, bagi pemilik kambing sebesar 2,000 ekor kambing, dan bagi pemilik pakaian sebanyak 200 pasang pakaian. Hadis Hasan, hadirat Abu Daud, Al-Baihaqi dan Al-Jurwah. Ada hujah kat dah sana ni dah. Pendapat ketiga, patokan utama, dasar utama dalam bayaran ganti rugi diak ni adalah lima, iaitu unta, emas, perak, sapi, yang ni lembu dan kambing. Ini adalah pendapat Imam Ahmad. Dan kedua, murid Imam Abu Hanifah. Dalam riwayat lain dari Imam Ahmad, ditambahkan pakaian sehingga jumlahnya menjadi enam. Dan ini adalah pendapat lain dari kedua murid utama Abu Hanifah. Pendapat ini juga dipegang oleh Umar, Atta' Tawas Ulama' Fiqah Madinah dan Ibnu Abi Layla. Rujuk Al-Insaf, Kasyaful Qina' dan Mughniyah. Mereka berhujah dengan asar Umar yang telah dijelaskan di atas. Jika mengikut pendapat mereka, maka yang mencukupi dalam diat adalah 100 ekor unta, 1,000 dinar emas atau 12,000 dirham. Sedangkan menurut kalangan ulama' mazhab Hanafi adalah 10,000 dirham. Padahal tidak ada tendensi apapun dalam pendapat mereka, tidak ada hujah lah dia. Diat ganti rugi juga dibayarkan dengan 200 ekor sapi, 200 ekor lembu atau 2,000 ekor kambing. Atau 200 pasang pakaian, barang apa yang diberikan oleh si penanggung diat dari aita-aita ini, maka korban atau yang berhak haruslah menerimanya, tidak boleh meminta yang lain. Okay, pendapat yang kuat, mengikut syekhnya. Pendapat yang lebih kuat menurutku, yang ni Abu Malik, patokan utama dalam perhitungan diat, perhitungan apa, ganti rugi ni ialah unta. Sedangkan kadar diat dengan selain unta dilakukan dengan cara menghitung harga unta. Menghitung harga unta tersebut dengan selainnya. Perbezaan di sini hanyalah apakah adanya barang-barang tersebut merupakan patokan utama atau tidak. Hal ini ditunjukkan oleh hadis yang berasal dari Umar. Kerana sungguhnya yang menetapkan diperbolehkannya item-item ini selain unta dengan cara menghitung harga unta adalah kerana pertimbangan mahalnya harga unta. Jika memang barang tersebut sudah merupakan patokan utama dengan sendirinya, tidak mungkin penetapannya hanya mengacu kepada harga unta saja. Dan mahalnya harga unta tidak akan memberikan pengaruh apa-apa dalam hal tersebut. Pendapat ini lebih dikuatkan dengan hadis riwayat Amr bin Syu'ab dari ayahnya dan dari datuknya bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, Man qutila khata'an fadiyatuhu mi'atu minal ibl, salasuna binta makhat, wa salasuna binta labun, wa salasuna khiqqah, wa asyaratun banu labunin dhukur. Pada siapa yang terbunuh secara tersalah tanpa sengaja, maka diaknya adalah 100 ekor unta, 30 ekor bintu makhat, unta betina yang usianya 1 tahun, 30 ekor bintu labun, unta betina yang umurnya 2 tahun, 30 ekor khiqqah, unta yang umurnya 3 tahun, dan 10 ekor bani labun, unta jantan yang umurnya 2 tahun.
Amr bin Shu'aib mengatakan Rasulullah SAW menetapkan harga unta tersebut bagi penduduk pedesaan sebesar 400 dinar atau boleh menggantikannya dengan perak. Penentuan harga unta itu dilakukan jika harga unta sedang mahal. Namun jika harga unta normal atau murah sebagaimana pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, di mana harganya bisa mencapai 400 dinar sampai 800 dinar saja, maka boleh juga menggantikannya dengan perak. Amr melanjutkan, Rasulullah SAW juga memberikan keputusan bahawa barang siapa membayar diat berupa lembu, maka jumlahnya 200 ekor. Dan barang siapa membayar berupa kambing, maka jumlahnya 2,000 ekor kambing. Rasulullah SAW juga memutuskan bahawa diat ganti rugi menjadi warisan di antara warisan korban. Adapun sisanya dibahagikan kepada ahli waris asabah yang beli harta lebih-lebih sakot tu lah. Rasulullah SAW memutuskan pula bahawa yang mesti membayar diat bagi seorang wanita pelaku pembunuhan adalah asabahnya. Seandainya wanita itu meninggal dunia, mereka tidak boleh mewarisi sedikit pun kecuali setelah yang tersisa dari warisan wanita tersebut. Sebaliknya, jika seorang wanita terbunuh, maka diatnya dibahagikan di antara ahli warisnya dan mereka menuntut agar pembunuhnya dihukum mati. Hadis hasan yang terdapat Nasi dan Ibn Majah. Begitu. Kesimpulannya, patokan utama dalam perhitungan nilai diat ganti rugi secara syarak adalah unta. Tapi hal ini tidak bermerti bahawa diat harga dengan selain unta tidak dibolehkan, melainkan boleh memakai standard barang yang harganya sepadan dengan harga unta sesuai dengan keadaan masing-masing daerah. Jadi kena ijtihadlah pemerintah tempat masing-masing. Ganti rugi itu lebih kurang dengan harga unta ke atau seumpamanya. Yang pentingnya berpatutlah. Okay, sebab-sebab wajib diat ganti rugi dan ukurannya. Pertama, pembunuhan. Definisi pembunuhan telah dipaparkan secara jelas dalam bab jinayat, ini hukuman terdahulu. Pembunuhan terbahagi menjadi tiga macam, iaitu pembunuhan yang disengajakan, pembunuhan separa sengaja dan pembunuhan tersalah tidak sengaja. Pertama, diat pembunuhan tidak sengaja. Telah dijelaskan dalam bab jinayat bahawa tidak ada qisas dalam pembunuhan tidak sengaja. Berdasarkan kesepakatan para ulama fiqah, akan tetapi sebagai gantinya diwajibkan diat ganti rugilah dan kafarat berdasarkan firman Allah Taala, "Wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ay yasaddaqu." Nah, barang siapa membunuh seorang yang beriman kerana tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Itu panggil kafarah ni. Merdekakan hamba sahaya yang beriman. Serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh itu. Ini dia lah. Kecuali jika mereka keluarga terbunuh membebaskan pembayarannya. Surah An-Nisa, surah ke-4, ayat 92. Firman Allah Ta'ala, "Wa in kana min qawmin bainakum wa bainahum mitsaqun fadyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah." Dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan pada keluarganya si terbunuh serta merdekakan hamba sahaya beriman. Jadi supalah. Kalau kafir yang ada perjanjian damai dengan orang Islam, maka kena bayar tebusan lah. Tu dia. Dia kena merdekakan hamba sahaya, itu kafarah dia. Dia kena ada dia dan kafarah. Kafarah lah. Surah An-Nisa, surah ke-4, ayat 92. Lepas tu, ukuran diat ganti rugi seorang Muslim. Tidak ada perbezaan pendapat di kalangan ulama bahawa diat ganti rugi seorang Muslim laki-laki yang berstatus merdeka adalah 100 ekor unta. Dan boleh diganti dengan selainnya sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelum ini. Dalil dalam hal ini juga telah dijelaskan di sela-sela pembahasan mengenai patokan utama perhitungan diat. Jadi pakai kategori C saat ini, harga utak lah. Lepas tu daripada harga utak tu barulah banding dengan duit, dengan apa dah. Yang kedua, ukuran diat ganti rugi wanita muslimah. Kena bunuh muslimah ni kan. Adapun diat wanita muslimah yang berstatus merdeka adalah separuh diat lelaki wanita yang merdeka. Sesuai dengan kesepakatan ulama. Hal ini merujuk pada hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Mu'az. Ia telah disinggung bahawa diat ganti rugi seorang wanita adalah setengah dari diat lelaki. Hadisnya sahih, hadisnya da'if. Adira bahkir dan lihat liru'at. Kendati hadisnya da'if, namun makna hadis tersebut adalah sahih. Sebagaimana diriwayatkan dari segolongan sahabat, diriwayatkan dari Syurah, ia berkata, "Aku didatangi oleh Urwah Al-Bariqi, yang baru datang dari kediaman Umar.
Di mana dia mengatakan bahawa luka lelaki dan perempuan itu sama saja dalam hal umur dan tingkat keparahannya. Hanya saja diat seorang wanita adalah separuh dari diat seorang lelaki. Sanadnya sahih dari riwayat Ibn Abi Shaybah. Hadis nada juga diriwayatkan dari Ali dan Ibn Majah dengan sanad yang sahih. Musannaf Ibn Abi Shaybah dan Sunan Baihaqi. Okey, ukuran diat banci pondek apa ni? Jika yang terbunuh itu banci muskil, khunsa muskil ada. Belum diketahui jenis kelaminnya sama ada lelaki atau perempuan, tak tahu apa suara. Maka kalangan ulama mazhab Maliki dan Hambali mengatakan bahawa diatnya ganti ruginya adalah separuh diat wanita. Adapun ulama lainnya mengatakan tidak separuh berpendapat dan menunggu kejelasan jenis kelamin korban tersebut. Sementara itu kalangan ulama mazhab Syafi'i mengatakan diatnya ganti ruginya sama dengan diat wanita dan tambahannya ditangguhkan terlebih dahulu. Rujuk Ibn Abidin, Mawahibul Jalil, Mughni Muhtaj dan Al-Mughni. Ukuran diat ganti rugi kafir Zimbi dan kafir Musta'man yang kena bunuhnya. Dalam hal ini terdapat tiga pendapat ulama. Pertama, diat kafir Zimbi, ganti rugi kafir Zimbi adalah separuh dari diat seorang Muslim. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Ahmad. Pendapat ini juga disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz, Urwah dan Amr bin Syu'aib. Jawahir Al-Qlil, Mughni dan Insaf. Mereka berhujah dengan dalil-dalil sebagaimana berikut. Pertama, hadis riwayat Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari datuknya, bahawasanya Nabi SAW memutuskan diat ganti rugi ahli kitab separuh diat kaum muslimin. Hadis Hasan, hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizi, Ahmad, lihat Al-Irwa. Yang kedua, hadis marfu', hadis yang sampai kepada Nabi SAW, bukan kata-kata sahabatnya. Hadis marfu' yang diriwayatkan dari Ibn Umar, sesungguhnya diat ganti rugi kafir mu'ahad, kafir ada perjanjian dengan kerajaan Islam itu adalah separuh dia orang Muslim. Hadir At-Tabrani dan Al-Usad dengan sanad yang da'if dan diperkuat dengan riwayat hadis sebelumnya. Okay, pendapat yang kedua ada. Dia kafir Zimmi dan Muslim sama saja. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan kedua muridnya. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Umar, Uthman, Ibn Mas'ud dan Muawiyah. Rujuk Al-Bada'i dan Ibn Abidin. Mereka berhujah dengan dalil-dalil sebagaimana berikut. Firman Allah Ta'ala, wa in kana min qamin bainakum wa bainahum mitsaqun fadyatun musallamatun ila ahlihi wa tahrir raqabatin mu'minah. Dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Surah An-Nisa surah 4 ayat 92. Para ulama tersebut mengatakan dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan kata diat untuk semua jenis pembunuhan tanpa ada perincian. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahawa diat tersebut wajib pada setiap orang. Tak kira lagi kafir kau Islam dah. Maksudnya dia support istilah diat dan tidak disebut tu kena separuh diat ke dalam Quran dah. Hujah kedua, sebuah riwayat menyatakan bahawa Amr bin Muawiyah Ad-Damri membunuh dua orang kafir Musta'man. Maka Rasulullah SAW menetapkan diat ganti rugi mereka seperti diat dua orang Muslim yang berstatus merdeka. Hadis da'if. Hadis At-Tirmizi dan Baihaqi dan ia menilainya da'if. Pendapat ketiga, diat ganti rugi kafir Zimmi adalah sepertiga dari diat seorang Muslim. Satu per tiga pendapatnya. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan riwayat lain dalam mazhab Ahmad. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Umar dan Uthman serta dianut oleh Ibn Masayyib, Atta', Hasan Basri, Ikrimah, Ishaq dan Abu Thawr. Rujuk Umur ni Muhtaj, Al-Umur dan Yusuhnya. Mereka berhujah dengan dalil-dalil sebagaimana berikut. Pertama, hujah pertama. Hadis yang diriwayatkan dari Ubadah bin Samit. Bahawa Nabi SAW bersabda, Diyatul Yahudi wa Nasrani Arba'atu ala fi dirhamin Adiyatul Majusi 800 dirhamin. Dia orang Yahudi dan Nasrani adalah 4,000 dirham. Sedangkan dia orang Majusi 800 dirham. Hadis ni da'ifnya. Hadis yang diriwayatkan dari Amr, hujah yang kedua dah. Hadis diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib bahawasanya Rasulullah SAW menetapkan denda kepada setiap Muslim membunuh seorang lelaki ahli kitab sebesar 4,000 dirham. Hadis da'if, hadis da'qarubni. Hadis ni mengkotek ma'alak dia. Okay, pendapat yang kuat. Sini pun tarjih lah. Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama bahawa dia orang kafir dari ahli kitab adalah separuh dia orang Muslim kerana kesahihan hadis marfu' tentang hal tersebut.
Jadi syekh ni pilih okay, pendapat sama ataupun 1/3, 1/2. Separuh daripada diat ganti rugi orang orang Islam, kalau Islam mati di diat dia 100 ekor lah, mungkin ni 50 ke ataupun separuh daripada diat Islam lah. Faedah diat wanita kafir zimmi adalah separuh diat lelaki kafir zimmi. Ketua ini tidak diperdebatkan oleh kalangan ulama fiqh. Jadi separuh pula, kalau timo separuh lah, separuh. Okey. Kepada siapakah dibebankan diat ganti rugi dalam pembunuhan tidak disengajakan? Tidak ada perbezaan pendapat di kalangan ulama bahawa diat ganti rugi dalam pembunuhan tidak disengajakan dibebankan kepada aqilah pelaku. Anak beranak pelakulah. Berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah, ia berkata, dua wanita dari Bani Huzail terlibat pertengkaran, kemudian salah satunya melempari yang lain dengan batu hingga terbunuh. Keluarga wanita terbunuh memperkarakannya ke hadapan Rasulullah SAW. Beliau pun menetapkan diat wanita tersebut kepada akilahnya dan diwarisi oleh anaknya serta orang yang bersama mereka. Jadi kena terimanya akilahnya anak beranak. Dia terima sesakutnya. Okey, maksud akilahnya. Hadis ni hadis sahih, hadis Bukhari dan Muslim. Maksud akilah, ulama berbeza pendapat dalam menentukan akilah yang dibebani kewajipan membayar diat dalam kes pembunuhan tidak sengaja menjadi dua pendapat. Okey, pendapat pertama yang dimasukkan dengan akilah adalah ahli waris asabah pelaku. Oh, ini je bahaya ni akilah ni lah. Maksud akilah ni adalah ahli waris asabah pelaku, hari jebun. Yakni kerabat-kerabatnya dari jalur ayah. Mereka adalah saudara laki-laki berserta anak-anak mereka, pak saudara berserta anak-anak mereka, pak saudara ayah berserta anak mereka, pak saudara datuk berserta anak mereka. Habis gatik, habis erik anak beranak dah. Ha, ni style dulu kita pun dulu, orang Melayu pun kita juga kalau peringkat dulu. Pindah ni sebab terpancar lagi bandar habis, jadi tak cakap makulah. Tapi dulu memang kuat keluarga ni nak. Jadi semua ni bertanggungjawab lah nak. Kalau ada anak beranak bunuh lagi, nak kat lega pitih ni. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Antara lain ulama kalangan ulama mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali dan Ibn Hazm. Rujuk Ad-Dasuqi, Al-Qani Al-Fiqhiyah, Riyadhut Thalibin, Muqni Muhtaj, Al-Muqni, Al-Muharrad dan Muhalla. Mereka berhujah dengan dalil-dalil sebagaimana berikut. Pertama, hadis riwayat Mughirah bin Syu'bah, dia mengatakan Rasulullah SAW menetapkan diat ganti rugi itu ditanggung oleh asabah pelaku. Ini hari hak terima saka lah. Hak berhak terima saka kalau pelaku termati. Apa-apa ni lah dia kena bayar ganti rugi kalau dia pelegar cari piti. Nak tolong tak boleh kena bunuh. Hukum bahana balas lah pada orang yang jebun. Rujuk di sahih hadirat Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmizi. Hujah yang kedua, dalil yang kedua. Hadis riwayat Abu Hurairah dalam kisah dua wanita Bani Huzail yang terlibat pertengkaran. Di dalamnya terdapat redaksi. Kemudian wanita yang ditetapkan diat dengan ghurrah itu meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW pun menetapkan bahawa warisannya untuk anak-anaknya dan suaminya. Sementara dia dibebankan pada asabahnya. Hadis sahih hadis riwayat Muslim. Hujah yang ketiga, dalil yang ketiga. Hadis riwayat Jabir, ia berkata Nabi SAW menetapkan akidah bagi setiap klan keturunannya ada. Pok-poknya. Kemudian beliau menetapkan bahawa tidak diperbolehkan bagi setiap Muslim mengaku-ngaku sebagai wali dari budak seorang Muslim yang lain tanpa seizinnya. Hadis sahih dari Muslim, Abu Anas Baihaqi. Kena betul-betul keturunan dia lah, nasab keturunan dia. Ibn Hazm menjelaskan dari sini boleh diketahui bahawa wali pelaku kejahatan yang diancam denda dia adalah asabahnya dan berujung pada keturunan mereka lah, anak beranak mereka. Yang keempatnya, sebuah riwayat menyebutkan bahawa Umar bin Khattab menetapkan pada Ali untuk menanggung diat ganti rugi budak Safiyah binti Abdul Muttalib. Hadis sahih, hadis da'if. Hadis riwayat Baihaqi dalam sanad terputus, lihat at-talkhis. Jadi untuk menanggung diat budak Safiyah binti Abdul Muttalib kerana Ali adalah keponakan dia. Anak saudara lah, anak saudara Safiyah. Bukan kepada anaknya, iaitu Az-Zubair. Para ulama tersebut mengatakan hal itu sudah masyhur di kalangan para sahabat. Anak saudara pun, mungkin anaknya kecil ke kegapa dah. Jadi, dia berhak berlaku dah.
Jadi dia tangguh tu ahli dia. Dia tangguh dia budak. Okey, lepas tu yang kelima, kerabat pelaku dalam hal ini bersifat khusus. Ya, kerana mereka punya hak untuk mendapatkan warisan, jika tidak ada siapa-siapa lagi, maka mereka pun wajib menanggung dia. Mereka ni kalau berhak terima sedekah, maka mereka ni berhak tanggung apa kafarah dia. Ya. Dia lah ganti rugi mati ni. Ya. Kedua, pendapat kedua yang dimasukkan dengan akilah adalah ahlul diwan, orang-orang yang berhak menerima dana dari batul mal. Jika pelaku pembunuhan termasuk dari mereka. Jika tidak, maka akilahnya adalah kabilahnya. Akilahnya anak kabilahnya anak beranak dia lah. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah Al-Lais dan Ansari. Pendapat senada juga diutarakan oleh Ibn Taymiyah kerana ia menetapkan bahawa akilah adalah orang yang biasa menolong dan membantu pelaku. Dan hal tersebut berbeza-beza sesuai dengan perbezaan tempat dan waktu. Kira anak beranak, tu kira lah jauh dekat. Kira anak pekat gelap-gelap anak beranak lah. Mereka tidak dibatasi secara syarat, namun adakannya mereka berasal dari kerabat ataupun yang lainnya. Yang terpenting mereka adalah orang yang boleh memberikan pertolongan pada pelaku jika mengalami kesulitan. Al-Mabsud Al-Hidayah Al-Majmu' Fatawa. Jadi pendapat ni kita kira lah. Tak suatu kira kat bak terima sakar. Dia kira anak beranak dekat. Anak beranak dekat ni seumpama darah daging. Sama darah daging. Seolah senyawa lah dengan semua anak beranak dia. Oleh sebab itu kalau jadi gapa-gapa je tanggungnya semua anak beranak. Benda ni mudah faham zaman dulu dah. Pasal zaman dulu asabiah atau apa. Bukan asabiah. Maksudnya kekabilahan dia puak dia kuat dia. Jadi dia kuat. Kita dah ni masalahnya tak cermat aku dah sebab zaman moden ni. Kerja pun jauh-jauh pun kena kapula dia. Pada Kuala Lumpur, dekat Jawa Pegawang tu jadi masalah lah dah. Ini buat cara lain, kali tak? Okay, para ulama itu berhujah dengan dalil-dalil sebagaimana berikut. Pertama, hadis riwayat Abu Hurairah. Dia mengatakan Rasulullah SAW menetapkan bahawa warisan wanita itu untuk anak-anaknya dan suaminya. Sementara diaknya ditanggung oleh asabahnya. Hadis sahih dah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan dari sini boleh diketahui bahawa ahli waris tidak termasuk akilah. Gitulah yang ambil pendapat gitu dah. Yang kedua, hujah kedua, riwayat menyatakan bahawa ketika Umar bin Al-Khattab menyusun administrasi dia, organisasi pemerintahannya, ia pun menetapkan pembebanan diat, ganti rugi ini dah, kepada ahli diwan. Hadis riwayat Ibn Abi Syabah yang semisal juga diriwayatkan oleh Abdul Razak dan Abu Yusuf dalam kitab Al-Asar, dalam sanadnya ada keterputusannya. Mereka yang menyampaikan pendapat ini mengatakan Umar menetapkan hal itu di hadapan para sahabat dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya sehingga hal itu menjadi ijma' konsensus di antara mereka. Jika ditanyakan bagaimana hal ini boleh diasumsikan sebagai ijma', padahal itu bertentangan dengan keputusan Rasulullah SAW. Jawapannya, keputusan ini asal sudah sesuai dengan keputusan Rasulullah SAW. Umar memutuskan hal tersebut terhadap kabilah berdasarkan unsur pembelaan mereka terhadap pelaku. Pada saat itu, kekuatan dan solidariti seseorang tergantung dengan kabilahnya. Anak beranak dia, sekapur dia. Kemudian ketika Umar telah menyusun organisasi pemerintahan, maka kekuatan dan solidariti pun berpindah kepada anggota dalam mereka. Jadi, organisasi ini ikut, tahulah ada pengurusan, jadi ketua kapur, kapur dan ada keadaan-keadaan dia. Pemerintahan menyebabkan ada daripada mereka bertanggungjawab lah tak. Ketua tahu lah ketua kapur ke apa ada. Ketua mungkin ke apa wadahannya lah ada perbahasan. Syekhul Islam Ibn Taymiyah menjelaskan pendapat ini adalah yang paling kuat. Dan pertolongan di sini memang berbeza-beza sesuai perbezaan tempat dan keadaan. Jika tidak, maka mungkin sahaja seorang telah menetap di barat. Di sana itulah memiliki orang yang mahu menolong dan membantunya. Tapi bagaimana dengan para akilahnya yang ada di wilayah timur yang berbeza wilayah? Padahal mungkin sahaja berita tentang dirinya tidak didengar oleh mereka. Sedangkan hal warisan biasa sahaja dijaga untuk orang yang tidak berada di tempat tersebut. Di sini disimpulkan bahawa ahli waris bukanlah akidah. Jadi tak kira akidah ni tidak mestinya darah daging yang menyebabkan dia terima waris, hak boleh terima waris. Bahkan anak beranak yang dekat-dekat kuasa itu yang tolong menolong dikira saling jaga-menjaga. Tidak. Satu kabilah macam satu puak, satu tempat tu dikira dia ni macam ada orang akilah lah yang berhak bertanggungjawab terhadap semua perkara termasuklah bayar denda dia. Okey, pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat, aku Abu Malik katakan jika memang tindakan Umar ini benar-benar valid,
Maka yang tepat adalah pendapat kedua. Kerana ada yang mengatakan tentang dalil-dalil yang pertama bahawa Nabi SAW menetapkan diat kepada asabah berdasarkan unsur solidariti, bukan unsur nasab sebenarnya. Tapi kenyataannya riwayat tersebut tidak valid, tidak sahih. Bahkan terdapat dalil-dalil bertentangan dengan riwayat ini. Diriwayatkan bahawa Umar memerintahkan Ali dalam kes jinayah, tindak pidana yang diputuskan oleh Umar, untuk membahagikan diatnya kepada orang Quraisy kerana pembunuhan tersebut adalah pembunuhan yang tidak disengajakan. Sanadnya da'if hadirat Abdul Razak dan dari jalurnya Ibn Hazm meriwayatkan dalam Muhallaq. Sanad hadis ini juga da'if sehingga yang diunggulkan adalah pendapat jumhur ulama. Apakah bapa dan anak masuk dalam akidah? Kalangan ulama mazhab Maliki pendapat yang paling masyhur dalam mazhab Hambali dan satu riwayat dalam mazhab Hanafi menegaskan bahawa ayah dan anak boleh masuk dalam kategori akilah kerana mereka termasuk asabah iaitu berhak terima sakul lah dah. Selain itu, akilah juga didasarkan pada asas solidariti tolong-menolong. Hak mana paling rapat, paling tolong-menolong, anak beranak paling rapat lah dah. Dan mereka adalah orang yang berkompeten di sininya, bertanggungjawab lah, paling bertanggungjawab. Sedangkan kalangan mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali dalam riwayat yang lain dan pendapat lain dari kalangan mazhab Hanafi menyatakan bahawa ayah dan anak tidak boleh masuk dalam akilah. Kerana keduanya adalah pangkal dan cabang nasab dari pelaku. Sehingga sebagaimana pelaku tidak boleh menanggung keduanya, maka keduanya pun tidak boleh menanggung pelaku. Pendapat yang kuat, aku Abu Malik katakan barangkali pendapat yang terakhir ini boleh dikuatkan oleh hadis riwayat Jabir. Mengenai kisah dua wanita yang terlibat pertengkaran, yang mana Rasulullah SAW menetapkan diat ganti rugi wanita yang terbunuh menjadi tanggungan akilah dari wanita pelaku dah, pembunuhlah. Dan beliau membebaskan suami dan anaknya. Jadi suami dan anaknya tidak bertanggungjawab nak bayar diat itulah. Keluarga korban protes, kalau begitu warisannya untuk kami. Beliau pun menjawab, mirasuha li zawjiha walidiha. Warisannya untuk suami dan anaknya. Nah, kalau kita kalau sakau untuk suami dan anaknya, tapi untuk bayar ganti rugi ni anak beranak lain dah. Hadis sahih hadis Abu Daud. Hadis ini memuat penegasan mengenai pembebasan anak lelaki dari beban diat dan ayah dikiaskan kepadanya. Hikmah di balik wajibnya diat pembunuhan tidak sengaja kepada akilah kepada anak beranak lain itu, bukan hak timur sakau saja. Padahal hukum asalnya seharusnya pelaku sendirilah yang menanggungnya. Allah adalah tindak pelaku kejahatan tidak disengajakan biasanya lebih sering terjadi. Sementara diat seseorang itu sangat besar sekali dah, sehingga jika diat tersebut hanya dibebankan kepada pelaku saja, tentu hal tersebut boleh menghabiskan hartanya. Jadi hikmah di balik dibebankannya diat pada akilah anak beranak tu adalah sebagai upaya untuk memberi kelonggaran kepada pelaku dan sebagai upaya menolong meringankan bebannya. Kasyaful qina kerja al-bahaqi. Ada kali sekat tu kali nak empat diat dia panjang dah. Baik sekat dah nak kita nak cerat empat kita ni nak. Wallahualam sekat tu lah perbincangan kita. Kita sedahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallah muhamdika, subhanakallah muhamdika, subhanakallah muhamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.